Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gacha Mujib. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya, guys. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dilindungi dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu saya Srono duduk kampung Malaysia, orang kampung ramah dan baik. Oke, ini dari channel yang biasa kita buat, yaitu Iwan Channel. Jadi langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Oke, itu yuk, abang Iwan dan istri tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cantik sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita cuti, libur ya. Oke. Kita lihat suasana di kampung ya, di kampung-kampung Malaysia macam ini. Jak guys, ini kampung guys, kampung. Kalau di sini bukan kampung, ini perumahan ya. Adanya. Wow. Kita lihatlah ya. Seronok ni dekat kampung Kubu Gajah. Di sini lagi musim durian ya guys, musim durian, wow. Musim rambutan kan. Di perkampungan ini ada banyak pokok rambutan ya, pohon. Uish. Rambutan. Ada pohon durian. Itu kesukaan saya itu. Wish, masya Allah. Di kampung ini adalah yang tanam durian. Saya tengok pun ada juga buah durian. Oke, kita jalan-jalan pagi nih ya. Oke, ini pagi hari ya di sana, di suasananya boring, enak banget. Jadi kita tengoklah suasana kampung yang ada di Malaysia. Cantik. Oke, guys. Ini saya akan menunjukkan suasana lah ya, suasana di kampung. Karena kan kita tidak boleh balik kampung kan. Nah, jadi kita tengok suasana kampung di sinilah. Wow, ada biawak. Mana ada? Enak, kalau khususnya yang tinggal di Malaysia, yang di kawasan kampung ini memang seronok lah ya. Kalau orang Malaysia bilang seronok. Masya Allah, besar-besar. Karena kalau di kampung ini kita boleh tengok pohon-pohon, tumbuhan di sekitar alam lah ya. Lain lah kalau kita di pekan kan. Di pekan kita cuma tengok mall apa kan. Yelah, tak ada hijau-hijau. Nak hilangkan depresi, pening-pening kepala. Wow. Luas sekali tanah tu. Tengok suasananya ya. Pasti korang kayong duduk pekan rasa nak keluar kan, tapi tak boleh kan. Tak boleh keluar rumah lah yang duduk pekan. Saya pun tak boleh keluar rumah. Bagaimana? Tapi mudah-mudahan kita seronoklah boleh dapat. Cuma ada sampah kanan tu. Kita tengok ya guys ya. Tengok di depan sana ada pohon ya durian. Allah. Pohon durian, ya ada Allah. Pohon rambutan. Rambutan banyak di sini. Ini kalau tak silap kawasan gajah. Gajah 11 atau okay, gajah 12. Oke, cantik guys. Ya. Ini kampung. Di kawasan ini memang tanahnya luas-luas ya. Oke. Okay. Rambutan. Bahkan di kampung ini sangat menarik lah menurut saya. Masya Allah, rumah dia. Kita tengok nih guys ya, kejap nih. Yang kat sini ni kita tengok lah. Rumah ni memang Masya Allah saya. Tuh guys, ini dua lantai ya, dengan halaman yang luas seperti ini. Wow, luas-luas ya tanah dia. Mantap. Mungkin di sini harga tanah pun mahal ya, di kawasannya. Ya Allah, cantik banget guys. Sekarang lagi ya Allah. Rumah memang cukup mahal di Malaysia. Rumah Allah. Dan tanah memang cukup mahal. Kalau untuk investasi tanah di Malaysia ini memang sangat bagus ke depannya lah. Karena harga tanah tuh tahun mesti naik. Makin meningkat lah ya. Betul. Meningkat. Jadi banyak juga polisi tidur kat sini. Investasi rumah ataupun tanah bagus di Malaysia. Karena harganya pun makin melambung. Betul. Oke, insyaallah kita murah rezeki selalu. Ya Allah, amin. Boleh kita lihat suasana-suasana. Woi, dekat kanan nih guys. Ini ya. Nih guys, kita tengok kat sini guys, bangunan putih semua. Mungkin saya dapat Allah. Menghibur tuan dan puan perjalanan saya inilah. Wah, ada apa itu? Oh, ada ambulan guys, ambulan. Oke. Okay. Ada orang ini ya. Ada orang sakit ke ataupun apa ya, ambulan. Mungkin ada emergency. Boleh. Ada ini, ada orang sakit rasa kut. Kawasan kanan kiri ini memang Allah. Asri lah ya, ada bunga-bunga. Oh, bukan feel ya. Yang Masya Allah cantik tu. Merindukan suasana-suasana seperti Allah. Ini ya.
suasana yang begitu kita dapatkan, wow, yaitu kampung, balik kampung. Mestilah. Semoga... jadi kita nih yang di bandar, yang di kota ya, pasti merindukan pulang kampung. Cuman saat ini itu untuk pulang kampung itu sangat-sangat rawan dan sangat-sangat riskan sekali, resikonya besar ya. Sehat-sehat selalu lah ya. Amin. Sehat-sehat selalu, kita tetap dilindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, okay, jom kita cari rambutan, beli rambutan. Uish, okay, tinggal ambil jom tuh. Oh, ada yang jual. Jauh-jauh, kat sini ada rambutan yang masih hijau lagi. Kalau hijau lagi itu boleh makan ke? Kalau saya tuh tahu dia memang kalau dah merah tuh boleh kita makan, matang macam tuh. Tapi kalau hijau macam nih, apa boleh ya guys? Oke. Berapa harga rambutannya kak, kak sini nih? Oh, dia ambil musim rambutan. Masya Allah. Saya dari dulu tuh pengen nanam, cuman gak sempat-sempat guys, karena dia butuh waktu lama ya untuk berbuah gitu. Nah, di sini kalau kita apa, tinggal masukkan aja ya, masukkan duitnya. Terus oh, okay, masukkan ke sini. Buahnya pendek-pendek guys. Fresh, masih fresh. Masya Allah. Tinggal ambil tuh. Berapa tuh? Wow. Satu ikat 6 ringgit. Oh, 6 ringgit. Masukkan uang ke dalamnya. Allah. Senanglah kita tak terima uang macam tuh. Kita letak aja di apa botol lah. Macam tuh itu memang aman lagi lah. Allah. Oke okay, guys, lepas kita beli 6 ringgit ya. Kita pusing lagi. 18.000, lumayan mahal lah. Kalau dikeruskan, tapi kalau enggak dikeruskan murah ya, itu. Di kampung Pupu Gajah ini ya. Mungkin orang kampung ini lebih suka menanam ini, Gus. Cantik guys. Pohon rambutan dan pokok durian. Betul betul. Ya. Karena tahun baru kita nunggu buahnya ya. Nah, ini di sini lagi musim buah durian lah yang nampak tu. Di pos sana tu ada pohon durian. Okey. Pohon durian tu hati-hati jatuh kena kepala. Oh, ya betul lah. Hospital, masuk hospital. Okey, sambil menikmati ini ya. Masya Allah, cantik. Nanti kita makan di rumah lah ya, bersama istri. Azik. Dan bersama keluarga di rumah. Nah, azik. Pohon rambutan pendek-pendek buahnya. Iyalah guys, pendek-pendek. Wish. Dekat bawah. Oh, Masya Allah. Tengok pendek je buahnya. Syok tengok dia. Uish. Seronok lah di kampung ni. Cantik lah. Tengok pokok-pokok buah-buahan. Tapi kalau kita apa, nak minta mungkin boleh lah kot. Aha. Tapi minta semua boleh. Minta pun boleh kan. Macam inilah aktivitas saya sehari-hari kalau cuti di Malaysia ya. Okey. Pusing-pusing ya. Ronda-ronda, kalau orang Malaysia bilang ronda-ronda, pusing-pusing. Oh, ronda-ronda. Okey. Alhamdulillah di kawasan tempat saya ni mungkin COVID-19 kurang lah ya. Mungkin ada daerah-daerah yang seperti mungkin lah ya di Kelang ataupun daerah-daerah yang zon Perak juga tu. Lah kita nak keluar. Tapi alhamdulillah okay, kita boleh keluar lah. Yang pastinya kita kena jaga kita lah ya. Betul. Safety first, keselamatan untuk diri kita dan keluarga. Betul. InsyaAllah. Okay. Masya nanti Allah, kalau rambutannya ada kita buat video lagi di kawasan kampung ini. Terima kasih bagi tuan-tuan. Okay, dan dah selesai. Supportnya saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Oke guys, itulah suasana perkampungan yang ada di Malaysia. Dan so itu memang cantik banget lah kampungnya. Kalau menurut saya bersih juga, tapi ada sedikit yang memang mungkin ada yang buang sampah sembarangan dan lain sebagainya, atau tempat sampahnya itu nggak ada seperti itu guys. Dan kalau kita lihat di situ, yang bikin kita itu sedap mata memandang adalah suasananya yang memang asri banget. Kehidupannya itu juga enak banget lah pasti di situ, dan juga pasti orangnya juga baik-baik lah. Dan kita tengok tadi banyak pokok-pokok yang memang dah besar, dan itu membuat saya tuh gitu, macam sedap aja kita tengok. Tapi yang paling sedap adalah pokok rambutan. Sebab saya tuh suka sangat lah dengan buah rambutan nih. Macam kalau kita makan tuh macam macam itulah. Faham sendirilah kawan-kawan semua kan, kalau kita suka dengan sesuatu pasti akan bahagia kalau kita makan tuh. Okay, cukup sekian saja video kali ini. Semoga kawan-kawan suka. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman semua yang mau request, follow Instagram saya di @cakmujib dan DM di Instagram. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.